Kebutuhan gas LPG 3 kg di kalangan masyarakat Kabupaten Tanjapara, terkhusus di Kota Kuala Tunggal, cukup tinggi. Dibandingkan gas non-subsidi seperti gas LPG 12 kg dan 5,5 kg. Meski demikian, Diskoperindak memastikan gas LPG 3 kg selalu tersedia di setiap pangkalan gas. Namun hanya saja terdapat beberapa pangkalan terlambat pengiriman gas 3 kg dari agen gas. Tak hayal kerap terjadi keluhan warga, akan tetapi teratasi. Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjaparat Marhali mengatakan, sejauh ini dari monitoring di pangkalan gas yang berada terkhusus di Kota Kuala Tunggal, dipastikan tidak terjadi kelangkaan gas 3 kg. Terkait mahalnya masyarakat yang membeli gas 3 kg, ini murni masyarakat membeli gas di tingkat pedagang atau pengecer. Karena jika membeli gas LPG 3 kg di pangkalan, harga sesuai head standar yakni di harga Rp19.000 per tabungnya. Dari data Diskoperindak, jumlah pangkalan gas di Kabupaten Tanjaparat berjumlah 210 pangkalan gas. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk melayani masyarakat membeli gas LPG 3 kg. Hasil pemantauan dan hasil koordinasi kita juga beberapa hari yang lalu dengan beberapa agen, karena menginformasi kan di pangkalan, di lapangan ya, di masyarakat harga tinggi. Setelah kita koordinasi dan kita mencari informasi segala macam, ternyata gas untuk Tanjaparat secara umum lancar saja masuknya gitu ya. Secara berarti kata tidak kendala. Kemudian informasi kelangkaan juga sampai saat ini belum kita temui. Kemudian masalah harga tadi, memang mungkin ada juga sebagian ya kita tidak tutup ya, sebagian pengecer mungkin, kemudian ada juga yang masyarakat butuh dengan gas tadi, makanya ada kenaikan-kenaikan yang sifatnya yang tidak termonitor oleh kita gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan dari agen ke pangkalan sesuai pengawasan kita, harga tidak sebesar itu gitu. Meski demikian, Marhali mengimbau bagi masyarakat untuk membeli gas di pangkalan, bukan di pedagang atau pengecer. Sebab jika bukan membeli di pangkalan gas, maka harga gas cukup mahal, yakni mencapai Rp35.000 per tabungnya. Selain itu, Diskoperindak Tanjung Jabung Barat mengimbau pihak pangkalan tetap utamakan masyarakat sekitar pangkalan dibandingkan masyarakat luar atau penglangsir. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.